puji Tuhan. Teman-teman yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Nanti Kakak Cinta yang pimpin kita dalam berdoa. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah online Petra Kids kami. Tolong Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Inilah doa anakku, sempurnakan yang kurang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kita muji Tuhan bersama-sama. Kasih waktu, sungguh ku percaya pada
sekarang kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Sendiri.
bejana hatiku. Bapa, terima kasih Yesus. Yang diundang Yesus Tuhan dengan segala kerendahan hati kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya semua? Kevin percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat, luar biasa dan diberkati. Oke. Hari ini Kak Kevin mau sharing buat adik-adik itu tentang bagaimana cara Tuhan yang selalu ajaib buat kita. Temanya itu cara Tuhan selalu ajaib. Oke adik-adik, siapa sih ini yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Kevin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sangat ajaib, sangat-sangat ajaib. Oke, untuk itu Kevin mau bawa adik-adik semua bagaimana sih kak, cara Tuhan yang ajaib itu seperti apa kak? Oke, kita buka ayatnya dulu supaya kita ngerti gitu. Kita buka semua di 2 Raja-Raja 3 ayat 16-18. 2 Raja-Raja 3 ayat 16-18. Ini di Perjanjian Lama. Oke,
Yang punya Alkitab fisik, silakan buka Alkitab fisik. Yang buka, yang punya handphone, ada Alkitabnya di handphone, silakan buka. Boleh. Kalian boleh cek di 2 Kejadian 3 ayat 16 sampai 18. Oke, okay? Amin. Kalian sudah dapat semua? Oke, okay, kalian bacakan buat adik-adik semua. 2 Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat 18. Kemudian berkatalah, iya, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. 17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihanmu, ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 18, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa lah adik-adik. Di ayat ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan sangat ajaib, yang di mana lembah-lembah dapat diisi penuh dengan air. Itu tanpa hujan loh adik-adik. Wow, luar biasa. Bagaimana caranya ini tanah kering ini bisa diisi dengan air tanpa hujan? Tapi Tuhan bisa buat itu loh. Wah, luar biasa. Sangat-sangat ajaib ya. Keren-keren. Kevin juga sampai terkagum-kagum sama Tuhan, bilang, wih, luar biasa ya Tuhan ya. Ajaib banget gitu, bisa. Tanah yang kering itu bisa jadi terisi penuh dengan air. Bahkan bisa sampai ternak sembilan minum loh. Wow. Itu sangat luar biasa loh adik-adik. Sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa buat suatu keajaiban di mana kita tidak pikirkan itu. Tapi Tuhan pikirkan buat kita. Tuhan sediakan buat kita. Luar biasa ya. Di ayat yang ke-17 itu kakak Irfan paling suka. Sebab begini firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dan dapat minum. Wow, dapat minum. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba lembah ini full dengan air. Wih, luar biasa. Sangat-sangat ajaib loh firman. Sangat-sangat ajaib itu Tuhan itu. Serius, keren banget. Oke, okay. Kevin tanya lagi buat adik-adik. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh ajaib? Siapa? Ayo. Tuhan kita sungguh ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Tentulah Tuhan kita sangat ajaib. Dan kita semua harus percaya gitu bahwa Tuhan kita sangat ajaib dan sangat penuh dengan kuasa. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan kita sangat ajaib. Nah ini terbukti loh firman Tuhan sudah bilang. Ini usah ragukan kuasa Tuhan deh. Luar biasa banget malah. Oke, okay? Sekarang Kak Ipan mau bawa adik-adik semua untuk melihat bagaimana ajaibnya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Yuk, adik-adik kita buka lagi Alkitabnya ya. Jangan bosan-bosan betul buat baca Alkitab ya. Kita buka lagi Alkitab kita di Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah semua yang dapat di rumah? Kalau sudah dapat bilang amin. Amin. Oke, kita baca ya. Judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Kalian baca buat adik-adik di rumah. Atau kita baca sama-sama adik-adik. Kalian baca, kalian juga baca di rumah ya. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Yohanes 2, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, pada perkawinan di Kana yang di Galilea, ada dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang keenam, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghindarkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah anggur baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang terakhir, ayat ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan sedengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Ini Kak Kevin mau adik-adik semua untuk bagaimana melihat bagaimana sih mujizat yang Tuhan Yesus bisa buat gitu. Air keajaiban yang Tuhan Yesus bisa buat, dari air menjadi anggur. Wow. Di sini kita bisa lihat adik-adik, kalau Tuhan Yesus kita sangat luar biasa dan sangat ajaib. Di mana saat pesta perkawinan di Kana, saat waktu itu kehabisan anggur, pelayan-pelayan membawa tempayan-tempayan air yang kepada Yesus, dan Tuhan Yesus waktu itu mengubah tempayan itu, air yang ada tempayan itu berubah menjadi anggur. Wow, luar biasa. Untuk disajikan kepada buat para tamu dan juga orang-orang yang menghadiri pesta waktu itu, kebetulan ada Yesus, Tuhan Yesus juga di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-10 ya. Kita lihat lagi di ayat ke-10, dan berkata kepada setiap orang menghindarkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di sini kita belajar adik-adik, bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu baik, bahkan sangat baik loh. Tidak ada kurang-kurang, tidak ada minus-minusnya. Wah, luar biasa. Ajaib banget ya. Dia bisa membuat air menjadi anggur. Dan air itu adalah air yang terbaik yang disediakan. Air yang terbaik. Wow. Sampai orang-orang terheran-heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Tuhan kita sangat ajaib adik-adik. Tuhan Yesus kita sangat ajaib, sangat luar biasa buat kita. Jadi jangan usah diragukan lagi adik-adik. Gak boleh diragukan lagi. Itu terbukti dan ini sudah ada buktinya. Alkitab sudah catat itu. Tinggal bagaimana adik-adik dapat membacanya di rumah. Dan adik-adik dapat mengerti gitu. Apa yang Tuhan Yesus sudah buat? Banyak loh yang Tuhan Yesus sudah buat, bukan selain mengubah air menjadi anggur, bukan semuanya itu saja. Bisa menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang sakit pendarahan pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus loh. Saking ajaibnya saya bilang. Jadi, apa lagi yang kita harus kurang percaya dari Yesus gitu? Gak ada. Harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Percaya penuh. Jangan setengah-setengah loh adik-adik. Bayangkan kita percaya sama Tuhan hanya setengah-setengah loh. Nah, katanya Tuhan itu ajaib, tapi hari ini saya minta sama Tuhan, Tuhan tidak pernah jawab. Oh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan menjawab bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Oke? Okay? Kevin mau ajak adik-adik semua untuk kita belajar percaya dengan kuasa Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak mengerti sekarang, tapi kelak ketika kalian beranjak dewasa, adik-adik beranjak dewasa, adik-adik akan mengerti bahwa Tuhan kita sangat ajaib, sangat-sangat ajaib gitu. Bahkan Kevin pun sampai sekarang masih terkagum-kagum sama Tuhan gitu. Kagum dan terheran-heran sama Tuhan, saking ajaibnya. Tuhan sediakan sebelum Kevin minta malah. Adik-adik boleh baca di rumah. Adik-adik di ayat Matius 6 loh. Adik-adik boleh baca. Tapi habis ini ya, kalian akan adik baca ya. Itu PR juga buat adik-adik di rumah. Bagaimana kuasa Tuhan nyata buat kita. Bagaimana ajaibnya Tuhan nyata buat kita. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah gentar, gak usah bimbang. Tuhan kita ajaib, luar biasa. Oke, mungkin ini terakhir dari Kak Erpin. Jangan pernah menyerah dan tetap bersandar penuh sama Tuhan. Tuhan kita sangat-sangat ajaib kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Tuhan kita sangat ajaib kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Ingat,
Tuhan selalu berserta dengan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seberapapun hancurnya kita, seberapapun buruknya kita, Tuhan selalu ada buat kita. Gak usah khawatir adik-adik. Gak usah ragukan ajaibnya Tuhan seperti apa. Tuhan sangat luar biasa buat kita. Jadi adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir. Mungkin itu dari Irvin buat adik-adik yang ada di rumah. Saya undang pemain musik dan WL. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Lalu kita tutup dengan doa. Kakak Irvin ajak adik-adik juga untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Jangan terbaik oleh karena kasih.
Terima kasih Tuhan buat ibadah kids ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah sampaikan kepada anak ini. Ampuni hamba-Mu Bapa jika mencuri kemuliaan, biar hanya kemuliaan saja yang tampak lagi pada nama-Mu Yesus. Biarlah Kau semakin tinggikan lagi pada nama-Mu, semakin hamba-Mu semakin direndahkan ya Bapa. Tuhan, membuat buat anak-anak ini Tuhan, biarlah firman yang sampaikan buat anak-anak ini Bapa dapat ditanam di hati mereka terbaik Tuhan. Sekipun firman berakar, bertumbuh, berbanyak 30, 60, bahkan 100 kali penampilan mereka Tuhan. Dan depan mereka Tuhan, bahwa Kau ajaib, Kau selalu ada buat mereka. Kuasa-Mu nyata buat mereka. Betapa ajaib Kau buat mereka ya Bapa. Tuhan, di tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau sangat ajaib, betapa ajaib buat kami Tuhan. Di tengah pergumulan kami Tuhan, Kau ada buat kami. Tengah masalah kami, Kau ada buat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak ini dapat mengerti Bapa, dapat mengerti Roh Kudus, bahwa Roh-Mu yang Kau tinggalkan buat kami semua ada dalam diri kami, ada dalam diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu selesai Tuhan berkata-kata. Biarlah Roh Kudus Kau menunjukkan buat adik-adik ini di rumah maupun di tempat ini Bapa. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatunya buat mereka. Biarlah Tuhan kuasa-Nya memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat sekolah mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sekolah mereka Bapa. Dalam pelajaran mereka, dalam studi mereka Tuhan. Kami menjaga semua dalam tangan guru-guru yang mengajar mereka Tuhan. Biar Kau berikan hikmat, marifat, wahyu kepada mereka untuk mengajarkan anak-anak ini Tuhan. Semakin mengerti Tuhan pelajaran yang disampaikan Bapa. Begitu anak-anak ini Tuhan, biarlah hikmat-Mu, marifat-Mu, wahyu-Mu juga turun atas anak-anak ini untuk dapat mengerti pelajaran mereka selama mereka di rumah, walaupun sedang belajar online ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa berdoa juga Tuhan buat kedua orang tua mereka Bapa. Kau berikan hikmat, marifat, wahyu kepada kedua orang tua mereka Bapa untuk mengajarkan anak-anak ini Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin percaya bahwa Engkau ada buat mereka. Dan biarlah Tuhan keluarga mereka dapat menjadi contoh buat anak-anak ini Bapa, buat anak-anak mereka di rumah. Dan biarlah Tuhan Engkau bertahta bekerja dalam lingkungan keluarga mereka Bapa. Ada biarlah dan sebab keluarga yang dibangun dalam keluarga mereka yang kudus. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat Petra Kids ini Tuhan. Biarlah Petra Kids ini Tuhan semakin kupakai lebih dan lebih lagi Roh Kudus. Berdoa juga buat gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini Bapa dapat menjadi Tuhan gereja yang sebenarnya Bapa, di mana untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Karena gereja orang-orang datang tempat ini Yesus dapat merasakan Engkau ya Tuhan. Sehingga gereja ini tetap dalam fungsinya ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat gembala kami Tante Febo dan Om Paulus ya Bapa. Kau berkati kedua senior pastor kami Bapa. Biarlah Tuhan dari kehidupan mereka Tuhan, orang akan dapat melihat kasih yang nyata dalam kehidupan mereka Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau semakin memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kau menjaga, mencuci, kuduskan mereka ya Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga buat kota kami Makassar Bapa. Biarlah kota ini selalu dalam perlindungan-Mu ya Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita yang bersama Kau Tuhan turun atas kota ini Bapa. Bahkan juga kami bangsa Indonesia ini Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Adik-adik, angkat tangan kalian. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas adik-adik semua. Mulai hari ini, mulai kemarin, hari ini, akan sampai selama-lamanya. Diberkati adik-adik dalam studi kalian, diberkati adik-adik dalam masa depan kalian, cita-cita kalian, bahkan apa yang kalian kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang semua ke dalam tangan-Mu. Bapa memperdoa juga buat adik-adik ini Tuhan. Segala berkat dan kutuk dari manusia adik-adik ini Kau cabut Bapa. Kau gantikan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Yang besar pada Engkau Yesus Kristus Tuhan, turun atas anak-anak ini, turun atas kami semua ya Bapa. Ini doa kami Yesus Kristus Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita menutup ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.